Selain bertemu PM Anwar Ibrahim dalam kunjungan kerjanya ke Malaysia, Presiden Joko Widodo juga bertemu Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dan Permaisuri Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Pertemuan tersebut digelar di Istana Negara, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis sore, 8 Juni 2023. Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Kepala Negara Malaysia tersebut merupakan agenda terakhir dalam kunjungan kerja ke negeri jiran. Tiba di Istana Negara pukul 15.35 waktu setempat, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana disambut Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri dan langsung berfoto bersama. Setelah itu, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana menandatangani buku tamu. Sebelum melakukan pertemuan, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana juga berfoto bersama dengan keluarga kerajaan. Setelah bertemu selama 1 jam, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana meninggalkan Istana Negara menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur untuk melanjutkan penerbangan menuju Jakarta.